dan juga berada di Jakarta dan di Tangerang, di Semarang. Inilah dia kick-off babak yang pertama. Bali United, jersey merah hitam di sebelah kiri, sementara Barito Putra menggunakan jersey kuning berada di sebelah kanan. Melakukan penetrasi penyerangan di daerah pertahanan Barito. Maruoka, oh! Dan eksekusi atau sundulannya terlihat istimewa. Murillo mengenainya, Murillo, gol! Ya, dia melakukan tendangan ke tengah sepertinya, ya betul sekali, karena melihat Maringa sudah gerak ke kiri ya. Ini dia. Pasti Ricky chip bola saya ke depan. Oh, ini bahaya. Ini kesempatan dimiliki oleh Bali dan itu dia pemirsa. Oh. Datang di saat yang tepat di mana Privat Mbarga. Ya, Madrid itu ngambil bola baik sekali dan itu dia. Ya. Sundulan dari Privat Mbarga. Oh, sempat mengenai Cecu. Betul, ya. Memang kesalahan-kesalahan yang sebetulnya elementer yang tidak mesti dilakukan, ya. Tahankan keunggulan sejauh ini. Iya, karena mereka sudah unggul leading 2-1, ya. Mereka diperkuat ini pertandingan dan terlihat sekali. Oh, shooting! Oh! Sayang sekali, pemirsa. Ini dari Bali United. Ya. Wah, betul sekali, ya. Memang pindahkan bola kepada Yabes. 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 Dan lagi-lagi pemirsa, ada sebuah peluang. Dan oh! Gak boleh kendor. Tidak boleh kendor, ya. Dan akhirnya Anda lihat pemirsa. Oh, umpan yang sangat baik dari Pipan. Dan pertandingan usai. Sebuah pertandingan dramatis di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Ini dia skor akhir 3-2. Bali United menghadapi Barito Putra di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.